data angka kasus penyakit tertinggi Puskesmas Cilengsi tahun 2018 yaitu penyakit hipertensi, di mana salah satu penyebab penyakit ini juga akibat asap rokok, baik rokok aktif ataupun rokok pasif. Jumlah kasus PPOK pun semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam upaya meningkatkan cakupan program PHBS rumah tangga, PHBS di tatanan tempat umum, cakupan kawasan tanpa asap rokok di tempat umum, dan menurunkan angka penyakit tidak menular terutama hipertensi dan PPOK, dibuatlah upaya inovasi gemetar atau gerakan masjid tanpa asap rokok. Inovasi gemetar atau gerakan masjid tanpa asap rokok merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Puskesmas Cilengsi. Inovasi ini pertama kali diimplementasikan di Desa Cilengsi, tepatnya di Masjid As'adah. Sasaran dari inovasi ini terdapat 31 masjid. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, serta mewujudkan generasi muda yang sehat.